الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وحبيبه المجتبى وعلى آله وأصحابه العلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأن محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه وتمسك بسنته وبعد عباد الله حاضرين سيدان جماعة صلاة الظهر yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam beberapa ayat yang jika kita telaah secara kajian tafsir, semua ayat itu merujuk ke diri beliau sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, na'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Dialah Allah yang telah menciptakan untukmu segala yang ada di bumi. Kemudian beliau, dia Allah, beristiwa di langit. Lalu Allah jadikan bumi ini datar. Dan Allah jadikan langit itu 7 tingkat. Dan dia Allah itu maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Dalam ayat lain, Allah mengatakan, na'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budun wa aqimis salata lidzikri. Allah berfirman, sesungguhnya saya adalah Allah yang tiada Tuhan selain saya. Oleh karena itu sembahlah saya dan dirikanlah salat untuk mengingat saya. Dalam surah Taha. Dalam ayat lain, Allah juga menceritakan tentang diri beliau dalam redaksi yang berbeda. Allah berfirman, na'udzubillahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami, artinya adalah Allah, yang telah menurunkan Al-Quran atau Al-Dhikr, dan sesungguhnya hanya kamilah yang akan menjaganya. Sadaqallahul Azim. Hadirin sidang jemaah zuhur yang berbahagia, dalam 3 redaksi ayat ini kita bisa memahami. Terkadang Allah Subhanahu wa taala untuk mengungkapkan kekuasaan, kemahakuasaan beliau sebagai Tuhan pencipta alam, Allah sering sekali menggunakan kata huwa. Allah sering sekali menggunakan kata dia. Segala kekuasaan yang Allah ciptakan di bumi ini, baik penciptaan langit dan bumi,
penciptaan air, penciptaan matahari, dan lain sebagainya, Allah lebih memilih kata dia. Padahal jika Allah berkehendak, Allah bisa saja mengatakan, sayalah yang telah menciptakan untuk kalian segala yang ada di muka bumi ini. Sesuatu hal yang menarik bagi kita di sini, dalam kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kita pelajaran, sebuah adab. Sebesar apapun yang kita lakukan, jangan pernah melafazkan kata saya terhadap apa yang kita lakukan. Apa saja yang dilakukan Allah di dunia ini, apa saja yang dilakukan Allah di akhirat nanti, Allah memilih kata ganti dia. Seakan-akan Allah tidak ingin membesarkan dirinya. Seakan-akan Allah tidak ingin menyombongkan kekuasaannya kepada alam ini. Allah lebih memilih kata huwa dibandingkan daripada kata saya. Dibandingkan dengan kita. Terkadang pelajaran ini tidak bisa memasuki atau merasuki hati kita. Dibandingkan dengan kekuasaan Allah, apalah perbandingannya dengan kita? Kita baru sedikit yang kita lakukan sudah bisa membusungkan dada. Kalau bukan karena saya, semua tidak selesai. Wal'iyadzubillah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sedangkan Allah yang mengatur segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, Allah lebih memilih kata dia. Huwa. Artinya Allah tidak ingin membesarkan diri beliau. Sekalipun yang beliau lakukan itu adalah sesuatu yang maha besar, maha dahsyat. Begitulah hendaknya sebagai seorang Muslim yang setiap hari membaca Al-Quran. Ambillah sebuah etika. Ambillah sebuah adab yang diajarkan Allah dalam redaksi ayatnya. Jangan pernah mengatakan saya. Hadirin sidang jamaah zuhur rahimakumullah. Sebaliknya, jika kita telaah kata saya dalam Al-Quran yang berkaitan dengan hamba, kita ambil contoh iblis. Iblis adalah makhluk pertama yang pernah mengatakan saya lebih baik. Ketika Allah menciptakan Adam alaihi salam, lalu Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam, iblis dengan sombongnya, dengan takaburnya mengatakan, ana khairum min, saya jauh lebih baik daripada Adam. Makhluk pertama yang menggunakan kata saya untuk menyombongkan dirinya adalah iblis laknatullahi alaihi. Jika ada manusia melakukan hal sedikit saja sudah mengatakan saya, saya yang menyelesaikannya, semua karena saya, barangkali tidak salah kita katakan dia adalah pengikut-pengikut iblis laknatullahi alaihi. Lalu makhluk kedua yang pernah mengatakan kata saya dalam Al-Quran adalah Fir'aun laknatullahi alaihi. Fir'aun ketika menyuruh Haman, menteri pekerjaan umumnya, namanya Haman, untuk membangun tangga sampai ke langit. Fir'aun pernah menyuruh Haman untuk membangun atau membuat tangga sampai ke langit. Apa kata Fir'aun? La'alli attali'u ala ilahi Musa, agar saya bisa melihat siapa sebenarnya Tuhan si Musa itu. Fir'aun, makhluk laknatullahi alaih dalam Al-Quran yang pernah dengan tegas menggunakan kata saya. Ternyata pada akhirnya, saya yang digembar-gemburkan, kata saya yang dibesar-besarkan oleh Fir'aun, akhirnya tenggelam dalam sebuah laut. Akhirnya tenggelam oleh air karena kesombongan yang ia miliki. Oleh karena itu, kita sebagai hamba yang beriman, dalam membaca Al-Quran, banyak adab-adab yang diajarkan oleh Allah untuk kita. Allah yang Maha Kuasa
tidak suka menggunakan kata saya terhadap kekuasaan yang ia miliki. Allah selalu menggunakan kata huwa, huwa dan huwa. Dia, kemudian dia dan dia. Mestinya kita, sebesar apapun yang kita lakukan, jangan pernah mengatakan kalau bukan karena saya, semua tidak akan selesai. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hadirin sidang jemaah zuhur rahimakumullah. Di balik itu, di ayat lain, Allah memang pernah menggunakan kata saya. Tetapi redaksi ayat itu hanya untuk mengatakan keesaan Allah saja. Allah menggunakan kata saya karena Allah ingin mengatakan hanya saya yang berhak untuk disembah. Allah jelas-jelas mengatakan dalam surah Taha ketika Allah memerintahkan Musa alaihi salam untuk masuk, untuk naik ke bukit. Lalu Allah katakan, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Sesungguhnya saya, kata Allah, sayalah satu-satunya Tuhan Allah yang berhak untuk disembah. Tidak ada Tuhan selain saya. Dalam hak uluhiyah, dalam hak penyembahan, Allah memang menggunakan kata saya. Karena Allah itu jauh lebih cemburu daripada manusia. Dalam masalah peribadatan, Allah jauh lebih cemburu daripada manusia, daripada seorang istri, daripada seorang suami. Dalam hal hak uluhiyah, Allah mengatakan, sayalah yang patut untuk kalian sembah. Makanya sifat syirik sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sifat takabur dibenci, sifat riya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sifat-sifat tidak terpuji itu telah menggandengkan sesuatu ataupun menggandengkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal uluhiyah, dan ini yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal penyembahan kita kepada Allah, Allah tegas-tegas mengatakan innani anallahu la ilaha illa ana fa'bud wa aqimis salata lidzikri. Sesungguhnya sayalah Tuhan yang berhak disembah. Tiada Tuhan selain saya. Maka oleh karena itu sembahlah saya. Jangan sekali-kali menyekutukan Allah dengan apapun. Menyekutukan Allah dengan diri kita. Sifat takabur, sifat riya, sifat sum'ah adalah syirik-syirik kecil yang sewajarnya sebagai seorang muslim yang beriman kita tinggalkan dan kita jauhkan. Hadirin sidang jamaah zuhur rahimakumullah. Dalam redaksi lain, Allah mengungkapkan diri beliau dengan kata kita. Allah berfirman dalam surah Al-Hijr, na'udzubillahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami, hanya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran ini, kata Allah, al-zikir ini, dan sesungguhnya hanya kami jugalah yang akan menjaganya. Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran menjelaskan, jika Allah ingin mengungkapkan atau menceritakan tentang diri beliau menggunakan kata kami atau kita, itu menunjukkan bahwa sesuatu yang dilakukan itu adalah sesuatu yang sangat agung. Kenapa Allah menggunakan kata kami dalam ayat ini? Karena Allah memandang Al-Quran itu adalah sesuatu yang sangat agung. Al-Quran itu adalah sesuatu, satu kitab atau hidayah yang sangat-sangat agung. Karena sesuatu yang agung itu, Allah gunakanlah kata kita atau kami dalam ayat tersebut. Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan lit-ta'zim, untuk memuliakan sesuatu yang dilakukan. Namun di balik itu, Imam Az-Zarqashi dalam Ulumul Quran juga, Al-Burhan fi Ulumul Quran, menjelaskan bahwasanya penggunaan kata kami dalam Al-Quran yang sejatinya menuju kepada diri Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa di samping Allah ada orang-orang yang berperan untuk menjaga Al-Quran itu. Az-Zarqashi mengatakan,
Allah menggunakan kata kami dalam ayat itu karena kita tidak bisa menafikan peran malaikat Jibril juga sangat besar dalam penurunan Al-Qur'an. Kita juga bisa menafikan para penghafal Al-Qur'an juga sangat berperan besar dalam menjaga kesucian dan kemurnian Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan diri beliau dalam kata ganti kami dalam ayat itu karena Allah memuliakan malaikat dan Allah pun memuliakan orang yang menjaga kitab suci. Maka kita sebagai manusia, jika kita tidak mampu untuk menjaga kemurnian kitab suci, berperlahanlah sebagai seseorang yang memotivasi orang lain untuk menjaga kesucian kitab kita. Jika kita tidak mampu menghafalkan Al-Quran, berperanlah sebagai orang yang membuat keputusan agar Al-Quran ini terjaga selalu di Sumatera Barat ini. Sangat naif kiranya jika pemangku jabatan dengan sewenang-wenang memotong anggaran-anggaran untuk kemuliaan Al-Quran. Sangat naif kiranya jika ada seorang yang penguasa pengguna anggaran dengan menutup mata, memotong atau mensunat anggaran-anggaran yang seharusnya lebih besar untuk para pemerhati Al-Quran. Entah kemana wajah mereka akan mereka hadapkan kelak ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kesewenangan mereka mengurangi hak-hak yang seharusnya diserahkan sepenuhnya untuk orang penjaga-penjaga Al-Qur'an. Banyak terjadi perdebatan-perdebatan yang bodoh menurut saya. Mereka mengatakan pelaksanaan perlombaan musabaqah itu adalah bid'ah. Musabaqah tilawatil Quran itu adalah bid'ah karena Rasul tidak pernah melakukannya. Tapi mereka lupa, di zaman Rasul semua sahabat adalah penjaga kitab suci. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua sahabat adalah para penjaga kitab suci. Tapi sekarang siapa yang akan menjaga kemurnian dan kesucian kitab suci kita kalau bukan orang-orang penghafal Al-Qur'an? Orang-orang yang selalu membasahi lidahnya dengan Al-Quran. Kalau bukan karena mereka, mungkin ranah Minang ini sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah tidak akan pernah menghancurkan negeri ini jika engkau sebagai pembawa Al-Quran wahai Muhammad masih ada di bumi ini. Allah tidak akan menghancurkan bumi ini. Dan Allah tidak akan menyiksa atau menurunkan azab kepada kelompok kaum atau masyarakat selama mereka selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah tiada, maka tinggallah generasi-generasi penjaga Al-Qur'an di ranah Minang ini. Doa merekalah yang telah melindungi Sumatera Barat. Doa-doa merekalah yang telah menembus arasy Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diberi kesehatan. Ranah Minang masih subur dan makmur. Jika hal ini tidak diperhatikan, jika pemangku jabatan menganggap remeh hal-hal ini, jika ada kelompok-kelompok tertentu yang mengatakan mereka ini berbuat salah, tanya diri mereka sendiri, sudahkah mereka menjalankan syariat dan mengagungkan Al-Quran sebagai kitab suci kita? Jika kelak di hari akhirat Allah mempertanyakan kepada mereka, bagaimana engkau perlakukan para penghafal Al-Quran di ranah Minang? Bagaimana engkau memperlakukan orang-orang yang selalu membasahi lisan mereka dengan bacaan Al-Quran di ranah Minang? Kalau bukan karena mereka, niscaya ranah Minang itu sudah saya hancurkan. Kelak di hari akhirat ketika itu ditanyakan kepada kita para pemangku jabatan, orang-orang yang menuduh mereka sesat, kemana wajah kita akan kita hadapkan? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sekarang, jika kita tidak mampu menjadi penjaga Al-Quran, mari kita motivasi, mari kita jaga, mari kita muliakan putra-putri terbaik Sumatera Barat untuk selalu mendekatkan diri mereka kepada Allah, membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Sedikit yang kita lakukan di jalan Allah untuk memuliakan
para hamalatul Quran, sungguh sangat besar balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa menjadi jawaban bagi kita kelak di hari akhirat ketika Allah mempertanyakan, kalian apakan hamba-hambaku yang menghafal kitab suciku. Semoga kita semua benar-benar terdorong untuk memotivasi, menjaga, melindungi, dan selalu memberi dorongan kepada putra-putri terbaik kita Sumatera Barat menghafal Al-Quran. Mari kita gerakkan mengaji, mari kita gerakkan gerakan menghafal Al-Quran. Lahirkanlah generasi-generasi yang cinta Al-Quran, agar Ranah Minang ini selalu dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, agar segala musibah bisa terhindar dari negeri kita tercinta ini. Bagi orang yang tidak memperhatikan ini, maka kita tahu lagi kemana wajah mereka akan mereka hadapkan kelak ketika Allah menanyakan ke diri mereka. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.